and the Accounts Chamber of the Russian Federation, signed by the Chairman of Kerjasama di bidang pertahanan akan terus kita tingkatkan untuk memodernisasi persenjataan dan perlengkapan militer kita, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, dengan skim state credit yang telah kita sepakati bersama yang berjumlah 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kami juga membahas berbagai perkembangan situasi di dunia, di Timur Tengah khususnya di Palestina, di Irak, nuklir Iran, isu nuklir di Semenanjung Korea, dan juga permasalahan Kosovo secara konstruktif. Договорились полнее использовать потенциал национальных экономик, переходя к более тесной кооперации в областях энергетики, горно-рудной промышленности, телекоммуникаций, авиации, космических исследований. Your Excellencies, President of the Russian Federation.